lagi di channel favorit kalian, channelnya Nostoko Satsu, channelnya review dan unboxing toys. Oke, pada video kali ini sama seperti video sebelumnya, dimana sebelumnya gue upgrade Crash Gear Raging Bull gue dengan Will Weapon Fire Dash, dan kali ini gue akan melakukan hal yang sama. Yang sudah kalian lihat ini ada Crash Gear shooting merek gue yang sudah gue pasangin stiker, gila keren kan, mantap. Kalau keren kalian boleh kasih like dulu sekarang. Oke, pada video kali ini gue juga akan mengupgrade Crash Gear Raging, shooting merek gue dari segi Will Weapon-nya. Karena Crash Gear itu ada macam-macam part yang bisa diupgrade, yaitu ada Front Weapon, ada Will Weapon dan Rear Weapon yang paling belakang. Oke. Dan gue akan mengupgrade Will Weapon, ini dia. Ini warnanya abu-abu, keren banget. Ini ada namanya Will Weapon High Spec. Dan ini gue beli ternyata udah laku banget, setahun lebih. Dan waktu itu gue beli sama seseorang temen gue. Ini harganya kalau nggak salah 20 ribuan guys, jadi cukup terjangkau. Dan tapi walaupun terjangkau, ini juga langka dan rare, karena mendapatkan barang seperti ini sangat-sangat sulit. Oke, ini adalah Will Weapon High Spec yang akan gue pasang atau gue upgrade ke Crash Gear shooting merek gue. Dan ini kita lihat dulu kemasan kartonnya paling atas. Ini adalah merek 5 star yang ada gambar dua Crash Gear yang sayangnya gue belum punya karena sifat kelangkaannya. Itu ada Crash Gear Garuda Eagle dan Garuda Phoenix Perubahan. Ini belum gue punya atau belum gue dapatkan. Jadi gue minta support dan dukungan dan doanya buat teman-teman yang nonton video ini, semoga gue bisa segera dapat Crash Gear Garuda Eagle dan Garuda Phoenix. Dan kemasan belakangnya, kartonnya seperti ini. Ada macam-macam contoh part upgrade untuk Crash Gear, ada weapon, ada front weapon, ada wheel weapon dan semacamnya. Dan kita lihat ini dia wheel weapon high spec, masih terpasang rapi di cetakannya atau di runnernya. Warnanya abu-abu, keren banget. Kalau dilihat ini guys, ini rodanya ada diameter beda, berarti ini untuk ngedash alias untuk Crash Gear dash, karena kalau ukuran roda belakangnya besar daripada yang depan, berarti dia Crash Gear-nya harusnya nuki ke depan, dan itu cocok banget untuk Crash Gear yang tipenya ngedash kayak shooting merek ini. Walaupun ya you know, shooting merek ini kadang-kadang dia lebih riskan dalam terjungkil atau mudah untuk terbalik sendiri guys ya. Ini dia weapon-nya, kita lihat di packing belakangnya masih bagus. Oke, langsung aja gue mau unboxing. Oke guys, gue sudah unboxing kemasan Will Weapon High Spec-nya. Kita lihat dulu dari manual paper-nya, masih bagus, masih putih, tapi kemakan usia karena nih mungkin diproduksinya tahun 90-an. Ini ada cara-cara, oh ini bahasa Jepang. Cara-cara memasangnya dan juga informasi-informasi lain, tapi gue gak bisa baca karena ini bahasa Jepang. Tuh guys, yang gue maksud adalah ini rodanya paling belakang sendiri besar, jadi dia bisa miring Crash Gear-nya. Oke, kita fokus ke cetakan runner si Will Weapon High Spec-nya. Oh, di sini ada tulisan 5 star cetakan. Ini keren banget. Oke, yang gue harus lakukan selanjutnya adalah gue harus pretelin part high spec ini dengan nipper kesayangan gue. Oke guys, sudah gue pretelin. Ini dia part wheel weapon-nya high spec. Ini ada part pasangan, nanti gue pasang. Keren guys, ini ukurannya beda. Oke, yang gue harus lakukan itu selanjutnya adalah gue harus membongkar Crash Gear shooting merek gue, karena gue akan pasang ulang si wheel weapon-nya. Kita buka dinamo box-nya di cover yang paling bawah seperti ini guys, harus pelan-pelan dan hati-hati. Oke, sudah terbuka dan saatnya gue mau masang dulu guys. Oke guys, wheel weapon high spec-nya udah gue pasang di Crash Gear-nya, dan ini ada dua
part weapon will yang melee. Nah, ini yang sisanya yang kalau kalian mau bikin ngedash. Karena kenapa enggak gua bikin ngedash di shooting mirek? Karena kalau gua bikin ngedash, dia bakal berbenturan atau mentok ke apa sih bentuk si covernya ini, karena kalau gua pasang begini dia akan apa ya? Pokoknya akan berbenturan dah. Pokoknya enggak apa ya? Enggak recommended untuk ngebuat shooting mirek ngedash. Oke, jadi gua pakai yang wheel ukuran biasa 4 piece. Oke, ini gua simpan dulu dan 4 roda bawaan shooting mirek gua simpan dulu. Oke, yang harus gua lakukan sekarang selanjutnya adalah gua harus memasang ulang inti apa sih gear-gearnya si shooting mirek ini guys, seperti semula. Bentar. Oke guys, gue mau rakit dulu semua part-partnya crafty shooting mirek menjadi kesatuan lagi. Oke guys, sudah gue rakit kembali menjadi shooting mirek dengan mode baterainya high spec. Oke, selanjutnya gue mau masukin baterai karena gue mau ngetes dulu guys di baterai boxnya. Ini namanya sasis VT guys. VT itu variable transmuting kalau nggak salah ya guys. Sorry kalau salah, koreksi kalau gue salah. Ini namanya sasis VT, di mana kalian bisa ngesetting modenya crash gear. Kalau ini kan ada 4 lubang untuk baut. Kalau yang paling atas itu high spin. Ini yang kalau di sini spin. Terus kalau soalnya jadi gini guys, kalau makin maju dia makin ngedash, makin mundur dia makin ngespin. Dash itu lurus, spin itu berputar. Oke. Gua lanjut pasang baterainya. Kita cek dulu nyala atau enggak. Mantap guys. Dan ini dia Crash Gear Shooting Mirek bootlegnya gua dengan mode wheel weaponnya high spec. Gimana guys, keren gak guys? Kalau keren kalian like video ini guys. Wah gila, ini perpaduan warna abu-abu kayak kebesi-besian gitu ya, steel-steel gitu dari front weaponnya, rear weaponnya, dan wheel weaponnya itu kayaknya nyatu banget guys, jadi keren banget. Jadi gak salah nih guys, gue pilih shooting mirek buat gue pasangin wheel weapon high spec. Coba ya guys, gue nyalain ya guys. Wah, mantap. Gila, keren banget sumpah guys. Set dah, keren sangat. Oke guys, setelah video ini gue mau ngetes shooting mirek yang gue pasangin wheel weapon high spec di arena crash gear gue guys, di sesi gear test. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap di video ini. Oke guys, kita sekarang ada di sesi gear test, dimana gue mau ngetes performanya si crash gear shooting mirek yang udah gue upgrade menggunakan wheel weapon high spec. Langsung aja guys, kita nyalain dulu crash gearnya. Gear bike set up, ready, go! Oke guys, mungkin sampai situ dulu guys video review dan unboxing wheel weapon high spec dari Menon Crash Gear yang gue pasangin ke shooting merek bootleg gue. Jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan komen kalau kalian juga punya pengalaman unik waktu kalian upgrade Crash Gear kalian, atau kalian mau cerita tentang mainan-mainan lain, boleh aja kalian cerita di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka Crash Gear mungkin. Dan jangan lupa yang terpenting, klik subscribe channel Anastokusatsu dan nyalakan notifikasi bell-nya. Sampai situ aja guys, sampai ketemu di video-video review lainnya. Thanks for watching, bye-bye.